Oke, siap. Sebelum kita bekerja, kita akan mengkolek uang yang sudah setinggi ini. Ikut. Uangnya tinggi banget, coy. Kesini gemaliknya, coy. Kela. Coy. Kuma sih? Oh, gak sih. Woi. Lihat, uangnya udah banyak banget, coy. Mari kita hitung. Siap. Dapat berapa kira-kira ya? Dari 0 nih. Lihat. Ih, kuma sih. Edan, gak berhenti-berhenti coy. 8.000. Edan. Kok gak turun-turun sih? Edan, ya kok masuk? Ya. Masuk. Edan. Sampai masuk gini ya. Turun. Nanti kalau udah banyak ini kita ya, apa masuk, namanya? Masuk kardus, Bang. Awas diambil orang. Oh, enggak, gak habis-habis. Berapa itu? Udah menyentuh 30.000, Kak. Edan. Ini hasil Bang Ritom lembur, coy. Lembur semalaman, coy. Langsung toko buka, Bang. Ada serangan fajar. Pekerja keras yang handal. Udah 42.000, coy. Bang, sampai abang aja gak kelihatan tuh, Bang. Di dalam tumpukan uang, Bang. Mantap. Sampai udah berapa tuh? Udah menyentuh 57. Edan. Mantap. Kita berhasil. Aduh, 10.000 doang. 10 lagi kita menyentuh 60, aduh, coy. Aduh, roti habis, roti. Tolong roti amankan. Roti. Jangan sampai kekurangan tuh. Roti, parkir roti. Mereka, coy. Gandum. Wah, ini mah, guys. Gandum. Wih, seneng amat ya lihat gandum ada 3 gini. Ada 3 ya? Iya. Kita upgrade dulu tempat penempatannya karena udah banyak uangnya nih. Berapa uang nih? 15.000 kita upgrade. Punya uang banyak mah senyum terus, guys. Ih, kok enggak bisa sih? Kita taruh gandum. Gandumnya bisa di-upgrade ya sih? Ya ampun, lupa. Yah, jus kehabisan ya? Jus. Kita upgrade, siap, coy. Siap. Ih, ini sekarang jus jadinya jadi 5 ya? Iya, 5 atau 6 ya? 5. Gandumnya udah ada 2. Mari kita upgrade terus. Jangan sampai kosong. Aduh. Secara uangnya udah banyak tadi. Mau sampai ini habis lo nge-upgrade tempat. Mau menuhin jus dulu ya. Satu-satu. Oke. Soalnya gandum udah penuh, roti juga udah lumayan lah. Sekarang mau urusan apel sama Bang Ritom saja di sini, coy. Oke, telur kayaknya kosong deh, Bang. Nanti gampang. Elah, aing mama wajus. Ngeselin banget. Aduh. Roti deh. Mau ngambil apel loh ini. Ribet banget dah. Mau ngambil apel aja harus muter sini ah lewatnya biar enggak kesimpan ke tempat penyimpanan apel. Duh, telurnya udah 55. Ini aduh. Gimana sih nabrak-nabrak terus sih? Matanya ditaruh di mana sih? Gila gak tahu apa? Tahu deh, nabrak terus ya Allah, ada-ada aja kahuripan. Aduh. Apelnya harusnya taruh dulu itu. Iya, ini kok yah elah. Padahal terus? Udah lumayan lama kerja di sini masih aja kacau. Bating sare sih, ya mah yakin aslina. Kebanyakan tidur, coy. Banyak tidur. Tim rebahan. Makanya tadi juga pas bangun, oh my god, udah jam 12 malam aja nih belum masuk kerja. 2 ya, udah 2 ya tepat itunya. Jam 12 siang. Maksudnya. Gandumnya udah 2 ini yang ini. Iya, yang pertama ya. Ya supaya cepet. Oh, itu tuh. Apa namanya? Mau ke jus-jus. Jus-jus soalnya. Aduh. Jus, mau menuhin jus enggak kepenuhan-penuhan soalnya banyak terus yang belinya ini. Namanya juga jus premium dari perkebunan sendiri asli. Ya. Oh, kenapa kayak gini sih ya? Sial kebawah ini. Kebawah ya? Ih, punggung gue. Mana 5 lagi? Astaga. Kumaha? Bisa. Nih, oh ada yang 2 nih. Oke, aman. Aman. Jangan sampai kebuang. Jangan sampai kesenggol lagi tuh.
Jus coba lihat. Oh, udah ada yang ngantri aja nih. Wuis. Ya, kok belinya sedikit sih, Pak? Wih, tumben nih. Senyum-senyum doang, Pak. Beli sedikit loh. Aduh. Wah. Kacau. Kacau nih. Rotinya enak banget. Tapi kelihatannya. Tapi enak ya ngelihat uang udah segunung aja ya. Iya. Kayak gimana gitu, ke mata tuh kayak enak aja gitu dilihatnya. Mau ngapain itu? Naruh apel sembarangan. Enak aja gitu lihatnya, aduh. Enggak mau ngitung tah, Bang? Enggak lah. Jangan sampai kesimpan ke tempat. Ini apel. Kok tembusnya ke sini sih? Apa sih? Itu pelanggan masuk. Oh, ke belakang gandum. Meja kasir sih. Ke bawa roti. Ya, bawa roti dah. Kacau. Rotinya udah full, coy. Iya nih. Tumben sih. Tah, akhirnya tinggal satu. Oh, udah aman. Jangan masih sampai. Masih belanja kan itu si kuning tuh? Masih. Ntar mau ke ini dulu, mau ke jus. Jusnya udah 3 tumpuk gitu. Iya, ih. Oh iya bener. Kantesan kok lama amat kepenuh. Iya, tadi ngehubungi Kang Tardi untuk membuat elah, kok bawa jus sih? Membuat tempat jus. Bawa jus, bawa roti. Gak ada bener-benernya nih. Ini hari apa? Roti tuh kosong itu. Iya, ini. Udah taro. Udah. Nah, kita buat roti, terus kita isi gandum kembali. Aduh, guys. Ke bawah, coy. Isi gandum. Udah pada lengkap. Yang sudah penuh. Wih, lengkap ya. Sebenarnya ini masih ada enggak sih misalnya apa gitu, jualan apa gitu? Itu yang muncul tuh di pinggir blender tuh. Pinggir blender. Oh iya itu. Apa masih itu nongol-nongol ya? Gitu. Orang masih ada ijo juga. Gak tau lah, kita berburu uang dulu aja lah fokusnya, coy. Nanti kalau udah uangnya banyak langsung kita senggol aja. Edah, senggol kita dong. Langsung buka kayak tadi. Masih ngapain di situ? Gak tau. Ngapain Anda di situ? Anda mulai malas ya di tempat toko saya, ha? Waduh. Saya akan perhatikan gerak-gerik Anda, ha? Ini mau ngapain nih, ha? Udah tahu penuh, bawa-bawa jus. Dasar bodoh. Ini jus? Ya tungguinlah. Jangan dibuang ke tempat sampah loh. Awas loh ya kalau dibuang ke tempat. Gak jelas. Tolong. Ini gimana sih caranya? Nanti ini pembayaran dulu, nanti ada pelanggan lagi. Ih, gimana bawa jus? Ininya. Nanti belum ada, Ge. Iya ampun, siapa yang mau jus? Wah. Tawarin aja sih ke depan. Iya. Guys, mumpung Bang Ritom lagi sibuk, buang aja dulu. Woi, sial, bocah tua nakal. Bocah tua nakal. Sial kau. Membuang barang dagangan seenaknya saja. Capek, guys, bawa-bawa 3 botol jus. Bangke. Ayo bawa jus lagi. Kan itu udah kosong tuh jusnya, enggak, coy. Ini mau ngisi roti. Ini mah bener, ini mah. Emang rotinya kosong. Kita menuju ke gandum. Udah gandum mah udah. Enggak, buat roti. Bilangin udar, rotinya tuh ke bawah di baik. Aduh, aingnya. Oh, jus udah mulai habis nih. Diisi. Ambil apel lagi. Harusnya tadi sabar itu, jus. Iya, enggak kok enggak dibuang, tadi cuma disimpan doang. Disimpan di tempat sampah iya. Ya kan? Kacau. Kacau enggak kok. Ya kan kita harus berbuat. Kok amat sih. Edas. Parah deh. Pegel, guys. Aduh, gini amat nyari duit ya. Set. Jusnya aman, oh masih nih. Aman, tenang. Tenang, guys. Nyari duit. Mau ngapain lagi ini mundar-mandir gak jelas ini. Kacau ini. Tadi. Woi. Woi. Nah, udah aman. Ih. Mana enggak kelihatan. Sial. segini bisa. Oh,
apa tuh ada orang, oh ih kok ngambil apel sih. Aduh kacau. Ah ini. Wah guys udah mulai. Anda sudah lelah, Anda sudah wah. Mau ngantuk itu. Oh tar, jus mah aman nih jus mah. Tar. Ih. Nah gini. Ambil jus lagi guys. Penuhin kembali. Udah penuh kayaknya. Waduh, aing mau jus di bae. Wuh, rugi di picinan terus, coy. Ini mau rugi, 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 guys, rugi. Tunggu Bang Ritem. Aduh, masih memantau Bang Ritem. Memantau lah sekarang. Aduh. Mau dikejar lu mana? Enggak. Oh, enggak kan ini simpen. Woi, woi, simpen, simpen. Udah. Main udah. Buang aja. Jejak tas sirahnya. Kabur. Waduh, roti udah habis roti. Bentar, isi gandum dulu. Oh ini nih isi gandum. Lihat yang belanjanya udah segunung-segunung loh. Aduh, sekarang. Lihat itu uangnya. Demi apa? Aduh guys, bawa gandum lo berarti guys. Oke aman. Aman Bang Ritom sedang sibuk dengan uangnya. Aman. Kita taruh lagi. Aduh guys. Roti. Aduh, gimana nih? Bahaya kalau ketahuan, aman. Ntar ini berapa ya? Satu lagi please. Kita DP-in dulu nih. Wede. Buka sesuatu yang berkedip-kedip gitu kan. DP nih bos, senggol dong. DP produk baru. Emang telur ini udah penuh gitu? Mana? Gak ngambil-ngambil telur, sombong amat gak ngisi-ngisi telur. Udah sih tadi mah. Ya, belum kan udah. Tuh kosong, wih gimana sih nih? Ah. Tuh. Elah. Gak ada bener-benernya nih punya bos. Isi terus bos. Bang isi terus bang. Aduh. Apel di. Bang isi terus nih. Soalnya buh, tinggi amat belanjanya woy. Mana. Ini nih. Medan. Semua produk loh 333 semuanya. Thank you pas sudah berbelanja di toko kami. Aduh si Edan ya tata. Mana sih? Si Huluk siapa nih? Si Huluk. Iya tuh. Bah mau ngambil uang gak bisa woy. Ini nih. Mau mencuri Anda. Mau mencuri. Woy. Mau ngapain woy. Kejar. Taruh telurnya. Woy. Kunci kejar, loh. Kejar. Your area is locked. Gak bisa, udah dikunci. Wah, pantesan. Haha, mau kemana kau? Kita pantau guys. Diamin aja dulu dia, mau ngapain dia? Woi, pergi. Nih tenang bos, ada aku bos. Woi, pergi. Diambilin dulu telurnya. Enak aja datang-datang ngambil, nggak tahu diri. Udah kamu belum? Belum. Oh, udah. Kita buka kembali areanya. Oke. Sial, mau mencuri coy. Ada pencuri coy. Bangke, ada pencuri. Aduh. Hampir aja diambil. Wah, roti habis roti. Oh iya. Aduh, tar. Toto udah ngantri aja di sini iya. Kan. Aduh. Mana sih? Gandum juga. Ayo gandum. Habis gandum ya ampun padahal ditinggalin gitu doang. Tapi saking banyaknya nih pelanggan. Waduh jangan sampai pulang tuh yang mau beli roti senggol dong. Satu lagi tuh. Ada satu lagi. Wah, pulang euy. Udah enggak pulang dia ini udah. Udah tercukupi barang belanjaannya. Oke deh kalau begitu. Kok. Isi huluk deui eta tutup. Kunci. Si huluk gak bisa. Kan? Kunci. Ke mana kau huluk, woi? Woi. Ngapain ke sini? Ngapain loh? Woi. Aduh, kejar. Dia ngambil ya, ngambil telur enggak? Enggak. Buka lagi. Iya. Huluk brengsek itu. Roti habis. Mau lihat ngambil uang lagi enggak? Mau. Sini. Mau. Tunggu. Kita ambil lagi, coy. Yeay, ini dia uang kita, guys. Hasil jerih payah, hampir aja diambil sama si Huluk Edan. Ayo. Kita ambil. Ambil. Dapat berapa ya uangnya? Kok berhenti loh.
guys, mantep guys, mantep guys. Wuhuu. Edan. 22.000. Jangan sampai ada pencuri kesini. Biasa kalau makin tinggi tuh makin banyak. Kayaknya kelihatan gitu kan dari luar. Wah, katanya uangnya banyak banget tuh. Banget. Jadi dia mau Bang, kayak enggak tahu apa di sini ya. Ahli apa? Atlet taekwondo. Widih, dapat berapa, Bos? 50. Edan. 40. 4.000. Okelah, karena uang sudah kita amankan dengan baik. Ya. Sampai sini dulu video kita kali ini. Nanti kita upgrade di video selanjutnya ya guys ya. Oke, waktunya istirahat dan tidur kembali. Bye-bye. Bye.